Saudara, pasca peristiwa kecelakaan yang dipicu bocah 9 tahun di Kemang, Jakarta Selatan, polisi memeriksa 4 saksi termasuk orang tua sang bocah. Mobilnya. Sampai lari. Polisi menjelaskan bocah tersebut bawa mobil karena kunci mobil tertinggal di dalam mobil. Lalu bocah berusia 9 tahun ini membawa kabur sebuah mobil yang bukan miliknya di Jalan Kemang Raya. Alhasil, anak di bawah umur ini menabrak sejumlah kendaraan lain. Untuk alasannya masih didalami. Yang jelas anak ini sudah kita minta keterangan dari orang tuanya. Berlangsung masih diperiksa 4 orang saksi. Orang tuanya, pemilik mobil, kemudian satpam, lanjut yang melihat dan mendengar kejadian.